warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan. Masih bersama kami tim YouTube Roots. Untuk kesekian kalinya kita mau bikin kontak. Kita menuju pantai. Pantai luas. Pantai keindahan alam untuk merefreshing, refresh otak-otak kita yang karena banyak pernah dalam kerjaan kawan-kawan di depan itu ada kru kami kru YouTuber memakai kijang LGX elek. Saya ini kita akan oper alih protek juga lagi. Oke, geser kanan, hati-hati Kang Marto. Ya bentar lagi, iya tancap ya, lagi, tancap lagi. Iya. Apa yang terjadi kan? Dia tertinggal jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kita ketemu lagi di sini. Kita rencananya akan membuat konten di mana? Dermaga TPI. Insya Allah kita di situ akan buka apa ya? TPI lepasing. Lepasing membeli terus ya, pelelangan. Terus ingin tahu gimana jual beli asli ikan. Ikan itu melelang ikan, bisnisnya itu gimana, dari laut turun kemana, dari sini itu diteruskan kemana gitu ya. Kawan-kawan tunggu video kami selanjutnya. Terima kasih. Gimana perjalanannya Mas Febri? Alhamdulillah cukup memuaskan, tapi yang cukup membingungkan dari tadi kita tidak tahu tujuan Mas. Tujuannya kemana? Katanya ke gudang lelang perikanan telur, tetapi ada yang bilang kita mau melempati. Akhirnya kita bersandar di TPI sekarang. Entah kelanjutannya bagaimana kurang paham saya. Kita ingin ekor. Pak Ketua, untuk gimana perjalanan tadi? Saya mengikuti Ketua Panwascam tadi. Regulasi ya? Regulasi. Katanya mau silaturahmi ke tempat kawan. Makanya oke, kita putar arah ke sini. Di sini juga ada tempat lelangan ikan. Banyak ikan. Kita mau beli cumi-cumi yang gede. Oke, gak enak tadi. Pak Igor, gimana perjalanan? Asik gak? Ya, perjalanannya lumayan, muter-muter. Membingungkan? Dari arah tol, turun ke Kota Baru terus ke... Masuk ke tol, masuk ke Teluk ya? Wali Kota Bandar Lampung, terus ke Panjang. Sampai Panjang, kita muter lagi ke arah Teluk, kemudian langsung lepas ke daerah Pesawaran, tempat pelelangan ikan. Oke. Jadi itu, nah, nanti kita beli ikan. Gimana nanti gimana? Nanti kita mancing sekalian beli ikan sambil melihat suasana pantai. Oke. Untuk tim satu kita? Ya. Aku kok petang banget. Ya, beginilah perjalanan saat melelahkan tapi menyenangkan. Ya begini lika-liku perjalanan yang harus dilalui, kadang harus muter-muter segala macam untuk mencapai tujuan. Amin. Mungkin itu jalan yang terbaik. Yang penting ya, kita satu kuncinya selamat dan sehat. Jaga kebersamaan, kekompakan demi persaudaraan yang lebih lama lagi dan lebih langgeng. Amin. Horek redan. Si Kampung Nelayan Teluk Betung Lempasing. Inilah situasi Kampung Nelayan Teluk Betung. Lagi cari ikan dan tapi itulah kawan-kawan pengambilan hari ini di Gedung Lelang. Lagi ikannya lagi berangkat. Kadang-kadang lebih larang juga.
Hasil hari ini ya. Mancing. Iya, iya. Mantap. Siapa mau ikut? Ayo. Iya. Yeah. Siap. Siap. Ini 5 hari baru pulang dan 5 harinya itu dapat 1 kintal. Berarti di laut 5 hari tadi. Iya. Sehingga cuma 5 hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, DPI penerangan. Jadi, kita saling mengisi harganya enggak di kilo tapi di tumpuk. Langsung tempel aja, dan tapi itu kita harus menaruh uang dulu di KUD dulu, baru yang ikut lelang. Kalau untuk kita membeli biasa kayak gini, kita langsung dengan distributor ya. Tuh. Ini ikan apa ini, Pak? Ya tongkol. Kang, gimana namanya? Ini tongkol anak. Tongkol. Ini ikan mas. Ikan tunggiru. Ikan yang. Tank. Ini kita kalau beli di pasar-pasar biasanya itu sekitar 20.000. Kita masih hasil mancing. Tadi saya bilang hasil mancing. Oh iya, hasil mancing. Jadi hasil mancing. Jangan kau kilo-kilo nanti dibuang itu. Ini hasil mancing malam ini ya. Siap-siap. Hasil mancing malam ini, lihat nih kawan-kawan. Oke. Jadi payah kita mancing haram hari ini. Oke. Kita bakar, oke? Oke. Mancing. Aja. Bebas. Oh, kira-kira ada peraturan-peraturan tertentu. Enggak ada. Hadir. Muat aja bebas jadi. Dan reserve counter umum. Untuk terkait virus corona. Apa pengaruh enggak buat tentang di sini? Alhamdulillah kayaknya enggak. Enggak ngaruh ya? Oh, maksudnya apa ada pengurangan, kurangnya penghasilan gimana? Iya, cuman kurang belanjanya. Kurang belanja. Dari luar tuh biasanya pasarnya kita aja di jam berapa itu udah sepi. Udah sepi. Nah, kan pasarnya kan kita nurut pasar. Kalau orang pasarnya nggak belanja itu kan enggak. Jam 4 itu udah sepi. Biasanya jam 4 pagi itu ya masih ramai orang, jam 4 itu udah ini lagi. Udah habis ya, ya. Kalau dilalang itu nggak pasti ya pendapatan atau berarti nggak pasti. Kadang semua ya banyak dari sini nggak tuh. Anu ya Pak ya. Mas Jono, ada asli dari sini ini. Teman kita. Orang apa sih ya? Asli. Metro. Kawan kita. Kita lihat dulu ya Bu ya. Nah itu. Thank you.
Kebersamaan PPK dengan Panwascam akhirnya membawakan berkah barokah perjalanan malam ini. Kita tuh bakar-bakar. Halo, Gar. Ini. Rono, cendera ini. Gimana perjalanan hari ini, Kak? Mantap. Gimana, Pak? Mantap perjalanannya. Sih. Oke. Ini bos-bosnya. Bos? Mumet. Ruwet. Tangannya kan ada dua. Mana satunya? Oke. Sudah kawan, era pertengahan bulan rene, go wedus. Yo, kawan wedus. Go wedus, susu. Bar PPK go wedus. Ya. Enggak lah. Tangannya. Nih, Harti. Apa ini? Kita ngobrol. Yaudah, kayak. Ya Allah. Eksis juga. Agun SD, ya Allah. Kamar maramen. Nganu ke YouTube juga ya, lho. Di shooting. Singgirnya ke, lho. Oh, Pak Mari banget, lho. Singgirnya. Singgirnya, lho. Di shooting. Ke pre-pen. Kamar maramen ke. Gak usah pakai lama, apa lah. Subscribe. Karena benar. Oh. Perjalanan pulang. Oh, itu lah, anak lah. Ayo karo itu dong. Iya, masuk.